Halo pemirsa, balik lagi sama aku di channel Prabona TV. Oke teman-teman, jadi kesempatan ini tanggal 13 Juli 2024. Alhamdulillah, untuk saat ini kita sudah mendapat tukang di harga yang lumayan lah. Bus besarnya bisa untuk membantu pengukusan pengajian perapihan di musala kelas. Terima kasih hamba-hamba para donatur yang sudah membantu berpartisipasi. Dengan berapapun nominalnya, kalian bersedekah ke musala kelas ini selama musala pergunakan ibadah mengaji dari para warga. Insya Allah Manjari bakal mengerti teman-teman semua. Jadi monggo buat kalian semua penonton Prabona TV, tim support Prabona TV atau yang bangun channel ini, silakan yang ingin membantu musola ahli kelas ini berapapun nominalnya, insya Allah kita terima. Ya mungkin buat kalian semua yang menontonnya, jangan lupa buat teman-teman semua bantu support channel ini terus dengan cara like, comment, share ke sosial media kalian agar channel aku terus berkembang lagi. Gak usah lama-lama, langsung aja kita let's go. Mana sini aku sudah sampai di musola ikhlas dan sini kita sudah dapat tukang juga ya. Assalamualaikum. Oke bang, siapa nih? Julianto. Bang Julianto. Nah, bang Julianto ini gimana bang? Siap bang? Ya ini mau diberesin nih, mau dirapiin. Ya mungkin saat ini kita fokusin di pengajian dulu bang ya. Kemudian dikarenakan juga main sempat sih kita nyari beberapa tukang yang mungkinnya pada sibuk lah. Dalam. Iya. Nah, bagian apa? Ini pilar, pilarnya. Nah, pilar. Kita dirapiin di apa? Gaji. Nah, mungkin kan Bang Juminto yang lebih paham untuk mengenai bangunan ini gimana. Menurut Abang enaknya Pak pilar dulu aja kali ya. Nah, iya. Nah, untuk Bang Juminto ini berapa bang untuk harga tukang? Minta ya. Minimalnya aja yang umumnya 150 itu udah bersih. Sudah bersih. Kadang ya, ya namanya juga bekerja ya ada yang masih intinya. Iya. Jadi minimalnya itu lah. 150. Nah, iya. Nah, ini bisa lihat ya, mungkin nanti kita fokusin bagian pilar-pilarnya dulu. Nah, nanti kita pindah ke bagian depan atau yang lain-lainnya yang mungkin akan kita lihat dulu ya teman ya, karena kan kita juga di sini masih membutuhkan biaya juga karena kan dana di aku ini ambang guys. Mungkin buat kalian semua monggo yang ingin berbagi untuk musola kelas ini, silakan bapak temannya kita terima temannya. Nah jadi ntar hasilnya bisa seperti ini temannya, mungkin yang nantinya bisa di chat seperti ini ya, bisa kalian lihat bangunan-bangunannya seperti ini untuk bagian pilar-pilarnya yang bisa melihat. Mungkin mungkin besok kita langsung lanjut untuk pengerjaan namanya ya, bisa kalian lihat dari pilar-pilarnya ini. Ini belum rapi, mungkin nanti kita rapiin lagi. Nah seperti ini namanya, contohnya seperti ini. Ya ini masih boleh tadi rapiin lagi seperti ini. Nah mungkin yang bagian dalamnya ini bisa kalian lihat. Nah ini di bagian dalamnya ini seperti ini semua. Nah itu kan gompal ya, ini pecah retak, mungkin nanti bakal kita kompon aja agar lebih rapat lagi, agar lebih terlihat wow lagi teman-teman. Nah jadi seperti ini bangunan yang berada di musala ikhlas Kedokan Bundel Jaya Winangun. Nah kayak seperti ini ya. Nah yang bolong-bolong ini, retak-retak ini ya, mungkin besok kita langsung lanjut stay. Oke teman, dan usahanya aku sudah berada di kediaman musola kelas, dan alhamdulillah untuk saat ini aku sudah mendapat tukang dengan harga yang lumayan lah, stabil. Pas mobil itu udah ditanggung memakan media semua teman. Nah mungkin bisa melihat di bagian-bagian yang mungkin aku fokusin di bagian yang bisa melihat ya. Dan mungkin monggo buat kalian semua para donatur hamba-hambaullah yang membantu membangun musola kelas ini, monggo silahkan guys, berapapun nominalnya kita terima selagi musola ini pergunakan ibadah mengaji di paroki Encong Majalaya bahkan nyari teman-teman semua. Ya mungkin nanti kita fokusin di bagian sini teman-teman. Nah, ya mungkin terlihat ya teman-teman ya. Nah untuk bagian temboknya mungkin nanti ini kita bakal aci atau kita lepah agar hasilnya bisa maksimal teman-teman ya. Seperti yang tembok kuning ini teman-teman ya, bisa kalian lihat seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini.
untuk bagian-bagian atasnya kita fokusin dulu ya, sambil menunggu berjalannya waktu. Monggo silakan teman-teman yang ingin membantu pembangunan musala kelas ini. Dan saat ini ya bisa kalian lihat, alhamdulillah kita sudah dapat tukang gue. Mungkin nah kita fokusin di bagian pengajian teman-teman. Nah mungkin bisa melihat sih dari bagian mungkin nah sini. Nah, jadi mungkin yang nantinya kita butuhkan itu kita belanjakan berupa kayu yang mungkin nanti bakal digunakan untuk meratakan di bagian tembok teman-teman. Jadi seperti ini, bisa lihat bagian tembok-temboknya ini seperti ini untuk aci-aciannya ya, bagian atasnya ini. Nah jadi seperti ini nih teman-teman, kita sayang aja sama yang lebih paham ya, karena kita juga tidak bisa memaksakan juga untuk bangunan ini bagus ya. Mungkin kita juga melihat sesuai dana ya, yang bisa kalian lihat seperti ini. Nah untuk bagian sini ya, tembok-temboknya ini, pilar-pilarnya ini, nah, dan di sini juga nih teman-teman, nah, bisa kalian lihat ya, ini kondisi saat ini yang mungkinnya nih kita fokusin di sini. Nah teman-teman, pilarnya ini, nah seperti ini juga nih. Yang bisa melihat ya. Nah, ya syukur-syukur ada hamba-hamba Allah, orang baik, donatur-donatur yang ingin membantu lagi untuk pembangunan musala ini, monggo silakan guys, bisa langsung konfirmasi ke nomor yang sudah ada deskripsi atau DM Instagram aku ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini nih, tembok bagian kanannya ini udah. Baginya mungkin nanti kita bakal ratakan lagi atau gimana. Ikutin aja teman-teman di vlog aku. Jangan enggak ketinggalan. Ini kayak ini ya, gumpal nih. Nah mungkin nanti dikat pakai papan aja, dikat pakai papan, dirapin lagi agar lebih kelihatan mewah teman-teman. Ya mungkin nah, nanti untuk catnya monggo buat kalian semua yang ingin memberikan cat, silakan guys, silakan konfirmasi ke nomor aku atau di Instagram ya teman-teman ya. Nah dan kita di sini juga masih membutuhkan hebel teman-teman ya. Hebel ini mungkin nanti bakal digunakan di bagian belakang ini teman, agar tidak banjir nanti, karena kan juga di sini ya teman. Nah jadi bisa kalian lihat ini, mungkin kita nanti butuh hebel buat kalian semua yang membantu memberikan hebel. Nah ini dikarenakan hujan tampi ya ke sini teman, masuk ke karpet-karpetnya ini ya. Mungkin kalau hujan ini karpet basah teman, ya tidak ada tempat untuk menaruh barang-barang. Mungkin nanti buat kalian semua yang membelikan hebel, monggo silakan, nanti kita cut ini, kita tutup sampai atas tembok ini teman-teman.